Bilqis Humaira Razak, putri sematawayang pedangdut Ayu Ting Ting tengah berulang tahun yang ke-6, tepat 28 Desember kemarin. Momen ulang tahun ini pun sepertinya tak ingin dilewatkan begitu saja oleh Ayu. Ya, sebagai orang tua tunggal, Ayu pun menggelar serangkaian acara, mulai dari syukuran di rumah bersama keluarga dan warga sekitar, hingga perayaan di Hotel Bintang 5 kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Dan inilah momen keseruan Bilqis saat mendapatkan surprise ulang tahun untuk yang kedua kalinya. Soalnya Bilqis kebetulan surprise lagi, yang ke dua kalinya surprise. Buat dia senang aja, kebetulan emang dia pengen nginep di hotel bareng sama teman-temannya dan sama keluarga. Tak hanya memberikan perayaan yang meriah, Ayu juga mempersiapkan 27 kado yang memang sengaja di-request oleh putri sematawayangnya itu. Sayangnya dari sekian kado yang ia berikan, Bilqis justru lebih menyukai kado dari sang tante Siva, adik dari Ayu Ting Ting. Ya, rupanya kado itu ialah sebuah boneka boy band Korea kegemaran Bilqis. 27, Mbak. Masya Allah, itu nanti tahun depan naik lagi tuh isinya, banyak lagi. 26 kado ngadoin, tapi gak ada tuh yang dia buka, maksudnya dia senang. Semua senang dari Siva doang kadonya. Karena Siva tuh ada BTS, kayak gitu-gitu Mbak. Aku kan gak nemu. Siva, nih lu kan ini yang beli BTS. Ini favorit dia sampai dibawa-bawa Mbak. Gila. Ini apa namanya? Si. Siapa yang menang ngadoin siapa? Ayah, apa, anti apa bunda yang menang? Anti. Pas lihat, wah ada BTS nih gitu, ya udah deh beli deh gitu. Dia sukanya, dia paling suka sama V katanya. Itu, iya. Makanya pas buka paling seneng ya dari antinya. Bundanya diabaikan. Bundanya ya udah biasa aja. Bundanya langsung cemberut, bete.